Tridatu berarti tiga elemen yang berasal dari tiga buah untai benang dengan tiga warna yang berbeda, yaitu warna merah, putih, dan hitam. Sebelum diberikan kepada umat, benang perlu melalui proses ritual terlebih dahulu sehingga menghasilkan makna dan nilai filosofis yang dalam. Orang Hindu meyakini gelang Tridatu memiliki kekuatan dari Edasang Hyang Widiwasa. Kemudian, tiga elemen atau warna yang disatukan menjadi gelang Tridatu itu melambangkan kesucian Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Trimurti. Warna merah melambangkan kekuatan Dewa Brahma. Warna putih melambangkan Dewa Siwa. Dan warna hitam melambangkan kekuatan Dewa Wisnu. Penggunaan gelang Tridatu hanya boleh dilakukan di pergelangan tangan kanan. Gelang Tridatu tidak dapat dikenakan di tangan kiri seperti aksesoris pada umumnya. Referensi detik.com.